Salah, salah. Ngecek spool, bukan itu ngecek spool, jangan yang itu. Itu jalur kabel pulser negatif dari Supra X125FE. Bukan yang itulah, Jen. Untuk ngecek spool pengisian itu yang jalur putih, kabel putih. Nah, itu. Bah, kalau hidup itu berarti masih bagus. Nah, itu udah redup, itu udah jelek nih spoolnya. Nah, itu udah jelek. Tandanya udah kebakar spoolnya, jadi jelas nggak bakalan ngisi ke aki ya. Nih, buat kalian mekanik pemula wajib tahu, ini adalah 4 kabel di motor Supra X125FE ya. Ini jalurnya. Ada 4 kabel ya. Di sini ada warna putih itu buat jalur pengisian, yang sedangkan yang hijau ini buat kabel massa ya, yang biru strip kuning ini untuk jalur positif dari pulser, dan putih strip kuning itu negatif pulser. Jangan sampai salah ya, kalau negatif pulser di engkol atau dites pakai bohlam model sen kayak gitu nggak bakalan hidup. Dan bisa menggunakan lampu flip-flop atau lampu LED yang kecil itu, atau juga bisa gunakan multi tester atau avometer untuk ngetes lah jalur pulsernya. Untuk jalur spool pengisiannya gunakan lampu sen kayak gitu bisa kalian cek kayak gitu ya. Oke, untuk pembuktian kita langsung bongkar saja untuk magnet ini ya. Kita buka spoolnya benda kebakar apa enggak. Oke, gunakan kunci T8 terus buka baut oli sama pedal persneling dulu. Nah, terbukti kan nih spool ada yang kosong nih. Ini biasanya spool kosong dikarenakan kurang rutin dalam ganti oli ya, atau motor pernah ngebul berasa putih dari knalpot dibiarkan menjadikan si spool kosong. Untuk penggunaan spool sendiri ini untuk Supra X125FE ini sama dengan Honda Blade New yang FE ya, terus helm in juga sama. Untuk kodenya K41 dan untuk harganya sendiri sekitar 200.000 lebih ya, hampir 300.000. Ini jika motor kalian sering mogok di jalan, atau tiba-tiba mogok di jalan terus klakson nggak nyala atau bunyinya kurang kenceng, starter nggak hidup, terus motor mati, itu masalahnya bisa jadi dari spool ini ya. Oke, saya mau langsung ganti aja. Oke, sekiranya informasi ini bermanfaat, jangan lupa di follow akun ini ya, biar saya lebih smart dalam konten-konten lain yang tentunya bermanfaat di dunia perbengkelan buat kalian semua. Oke, terima kasih.